بسم الله الرحمن الرحيم. Ada cara untuk memudahkan bagi kita supaya didekatkan rezeki. Rezeki itu sifatnya luas. Pengetahuan, rezeki. Ketenangan, rezeki. Termasuk keturunan, rezeki. Harta benda, rezeki. Bagaimana caranya saat bermohon kepada Allah itu Allah cepat mengabulkan itu semua. Rumus cepatnya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35-37. Kalau orang tua menyiapkan ini dari awal, bahkan maka anak yang akan dijamin mudah rezekinya oleh Allah dari sisi yang orang tuanya tidak menduganya. Cara pertama, tahan baik-baik. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka fi ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Cara pertama, antum mesti bernazar kepada Allah untuk memperbaiki diri. Berjanji, ya Allah, mulai saat ini hamba ingin menjadi hamba yang baik dalam pandangan-Mu, mohon bimbing hamba. Jadi pertama yang antum harus kerjakan, tapi kan dulu hal yang buruk, taubat dari maksiat. Jauhi maksiat. Kalau ingin semua dimudahkan oleh Allah dan doa cepat diijabah, apapun yang dimintakan seketika, bahkan hebatnya belum minta sudah dipenuhi. Ada orang-orang yang belum bermohon langsung dikabulkan oleh Allah. Dia belum bermunajat, besoknya tiba-tiba maaf, akan bekerja orang macet, dia mudah. Tiba-tiba rezekinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Mau belanja makanan, makanan datang ke rumahnya. Pengen beli buah, orang ada yang ngantarkan. Belum dikerjakan, jawaban datang. Cara pertama, bagaimana cara mendapatkan itu semua? Pertama, bahasa Qur'annya, antum perbaiki diri dulu. Tobat. Tobat. Bahkan bahasa Qur'annya, kalau seorang ibu, ya Allah saya bernazar, anak ini saya siapkan jadi anak baik. Siapkan. Kalau kembali kepada kita, janji kepada Allah, ya Allah saya taubat, ya Allah saya berjanji akan menghilangkan semua segala hal yang engkau anggap buruk, saya akan berusaha. Pertama, taubat. Dua, tahan. Wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masih kaidah taubat, tinggalkan kemudian bujuk rayu setan, jauhi perbuatan maksiat. Yang paling indah ini bagian keduanya, perhatikan baik-baik. Yang kedua, siapkan diri untuk berbenah, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan level yang tidak biasa. Tahan. Level yang tidak biasa. Contoh. Orang siangnya makan, antum puasa. Orang puasa Senin, antum tambah Kamis. Orang Senin Kamis, antum ayyamul bid. Orang ayyamul bid, antum puasa Daud, bisa. Orang puasa Daud sudah enggak ada lagi. Dia Daud, saya Sulaiman. Oh, gak bisa. Nah, ini udah ngaco. Pokoknya intinya, setiap ada peluang meningkatkan yang lebih baik, antum ambil level yang lebih tinggi. Malam, malam orang tidur, antum tahajud. Orang 2 rakaat, 4 rakaat. Orang 4, antum 6. Orang 6, antum 8. Orang 8, antum 10. Tambah witir 1. Ingin tingkatkan lagi, silakan, gak ada batas. Kata Nabi, sepanjang mendekat kepada fajar. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Begitu antum lakukan semua itu, apa yang terjadi? Maryam pernah disiapkan oleh ibundanya. Orang ibadah biasa, biasa di tempat biasa, di rumah. Maryam beda, langsung dibikinkan mihram. Mihram. Orang di tempat biasa, Maryam dibuatkan mihram. Orang tahu dengan kalangan biasa, beliau mencari guru terbaik namanya Nabi Zakaria. Jadi bukan cara yang biasa. Orang cuma belajar dengan orang biasa, ini dicari orang yang paling bagus, Nabi Zakaria. Orang belajar di tempat biasa, ini dibikinkan tempat namanya mihram, spesial, mendekat kepada Allah. Begitu dikerjakan semua itu, apa yang terjadi? Lihat ayat 37 ya. Ayat 37 surah ketiga paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, satu, wa ambataha nabatan hasan, dua. Ketika seseorang berikhtiar, satu, dia bertobat dari maksiat yang dikerjakan, kedua, dia bertekad lebih baik mendekat kepada Allah dari sebelumnya dan bisa menyaingi amalan orang lain. Dia tingkatkan amalannya lebih daripada yang biasa. Maka kata Allah, saya akan terima semua ikhtiarnya. Nih yang hebat, wa ambataha nabatan hasana, dan saya akan perhatikan setiap pertumbuhan hidupnya, saya berikan apapun yang dia butuhkan. Yang dahsyat, kullama dakhala alayya Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Yang paling hebat, yang Nabi Zakaria, Maryam disiapkan, Maryam mendapatkan apa yang belum didapatkan Nabi Zakaria. Apa itu? Semua rezeki-rezekinya langsung Allah yang siapkan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, sudah ada yang dibutuhkan. Kunci mihrab gak ada yang pegang kecuali Nabi Zakaria. Bawa makanan, sudah ada. Bawa buah-buahan, sudah ada. Bawa pakaian, sudah ada. Musim apel, ada apel. Musim jeruk, ada jeruk. Yang hebat bukan musim apel, ada apel.
Itu yang dasar. Begitu ditanya, ya Maryam anna laki hadha, Maryam dari mana semua ini? Lihat jawabannya. Qalat huwa min indillah. Semua langsung diberikan oleh Allah. Inna allaha yarzuku may yasha'. Ini kuncinya. Bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki tanpa batas, mudah dan tanpa batas. Kata manusia ada batas, ya kata Allah enggak ada batas. Sepanjang dia dikehendaki oleh Allah. Kaidah ilmu tafsirnya, jika ada kalimat di Quran, siapa yang dikehendaki, itu maksudnya jadilah antum bagian dari yang dikehendaki. Bagaimana menjadi yang dikehendaki? Tadi, satu, bertobat kepada Allah dari maksiat. Yang kedua, tingkatkan amal soleh dari yang standar biasanya. Paham?